selamat jumpa kembali dengan saya Indra Bonsai di channel Warung Kajir. Oke, langsung aja ya. Di kesempatan sore hari ini kita akan mencoba untuk mengangkat ground ini ya. Bonsai sancang yang sudah saya ground dengan waktu masih kecil lah, sekelingking ini sudah sebesar mame, ini sudah menjadi mame ini ya, small bahkan ini ya. Nah, karena melihat pertumbuhannya juga sudah kurang bagus nih, saya lihat lebih baik akan saya angkat ground naik pot aja ya. Bagaimana prosesnya? Langsung aja kita kerjakan. Ya, ini kan saya pakai karpet talang ya kawan, jadi mudah banget bukanya, hanya saya kancing dengan kawat begini kawan. Ini sudah terbuka ya itu. Nah ini akarnya sudah penuh ya. Ini target sudah mencukupi kawan. Langsung aja ya. Bagaimana caranya? Jika memang pengegronannya seperti yang saya lakukan seperti ini, cara ngangkatnya mudah sekali kawan. Kita angkat saja di sini kawan. Gini. Wah, dicongkel ya? Iya. Mudah banget ini caranya ini. Beda dengan yang di ground tanpa talang itu lebih sulit. Jika yang pakai talang hanya seperti ini. Tujuannya ini hanya untuk memutus akar-akar yang jadi kalau iya, akar itu memang diputus enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini akar-akarnya sudah mulai terputus ini ya. Ini bisa diangkat ini seperti ini. Biasanya tinggal masukkan tangan aja begini. Wah, sudah terangkat dia. Sebelah sana tinggal. Ya, kena kawan. Ya, panen sancang karakter dan meliuk. Akarnya mutar. Ayo kita tanam di pot. Oke kawan, setelah kita angkat seperti ini, dirasa sudah cukup keseimbangan batang dengan batang utama, dan size sudah mencukupi lah ya. Kita press saja kawan. Saya ngepresnya cari titik aman aja lah, gini dulu. Nah, nanti yang dibutuhkan sebenarnya yang tumbuh dari sini kawan, tapi karena ini kita mencari titik aman dulu, kita press agak panjang. Setelah di sini sudah tumbuh, kita press lagi ke bawah ya. Di sini juga kawan. Ini arah puncak mahkota juga saya rasa sudah cukuplah pengelosan ke atas. Kita pangkas juga. Nah, ini hanya untuk tarikan ya, untuk titik aman tarikan ya. Nah, ini juga kita press. Nah, kita lihat akarnya. Sudah lebat seperti ini, biasanya saya kurangi sekitaran mencapai 20% kawan. Akar-akar yang di samping ini ya kawan, ini juga perlu di pecah ini biar dia tidak ngumpul saling keterkaitan dengan akar yang lain. Ini harus dipecah juga agar dia bebas mencari arahnya kemana, nanti makanannya itu biar tidak tabrakan dengan akar yang lain ya.
Ya, untuk masuk ke dalam pot ini kita siapkan pot ini ya kawan ya, sebesar ini diameter sekitaran diameter 40 kan ya. Ini ya. Kadang-kadang saya di sini udah lubang kawan, tapi saya tetap menambah beberapa lubang lagi di samping agar air itu kalau kita terlalu banyak itu cepat keluar juga, tidak terlalu basah di dalam, maksudnya basah tapi tidak berair. Material untuk media yang saya pakai sementara sederhana ya kawan, kokopit. Ini saya pakai sekam yang agak lapuk ini. Di sini komposnya saya pakai kohe yang sudah di giling ya, kohe yang tadinya seperti ini nih. Nah ini saya giling setelah dipermentasi lama, jadilah seperti ini. Kohe yang udah lapuk juga ini. Saya tambahkan ini kawan, kompos saya ya. Pakai ini ya, kompos organik begitu aja, yang penting murah. Nah ini untuk makanan tambahannya seperti ini kan ya. Oke, kita ramu menjadi satu. Nah, untuk bawahnya pot saya kasih kokopit sedikit untuk menjaga kelembapan ya. Kita masukkan media yang sudah dioplos tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Akarnya ditata menyamping begini. Kita ganjal dengan media lagi. Oke ya kawan, setelah dirasa media ini sudah cukup ya, kita kasih topping. Biasanya saya kasih topping kokopit. Yang mati dipotong ya kawan ya. Oke, setelah kita angkat dan naik ke pot, kita bersihkan ya kawan ya. Nah ini kalau ada yang tanya ini apa, ini sunlight kawan. Tapi satu ini segini nih airnya, nggak sampai penuh ini. Saya cuma memakai 3 tetes, jangan terlalu banyak kawan ya. Kalau terjadi sesuatu sama pohonnya karena terlalu banyak sunlight, saya nggak tanggung jawab ya. 3 tetes mama lem atau sunlight ya, bersihkan pohonnya seperti ini ya. Jamur-jamur itu waduh bahaya, itu bisa menyebabkan mati ranting. Itu salah satu kesalahan dari pemula itu, kadang tidak memperhatikan pohon ya kawan. Pinginnya pohonnya bagus tapi nggak mau membersihkan batang-batang pohon dari jamur itu. Terus kalau mati ranting katanya, lu pohon saya kok mati ranting. Lah itu harus diperhatikan ini ya kawan ya. Bekas potongan ini ya kawan ya, jangan lupa berikan salep kambium. Jadi habis nyiksa pohon itu ya diobati kawan. Nah begini. Terus yang terakhir daun dikurangi kawan.
karena banyaknya pemangkasan akar tadi mengakibatkan daun ini juga harus dikurangi. Memangkas bawah sama dengan memangkas atas, kawan. Penyiraman yang rutin, kawan. Pohon juga harus disiram. Jangan ditinggal begitu aja. Tiba-tiba besar ya, mana mungkin dikasih pengairan yang cukup. Oke, kawan. Ya, demikianlah prosesi pengangkatan ground sancang meliup ya. Dari ground tadi menuju pot. Dan apabila bermanfaat, mohon untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, Indra Ponse, di channel Warung Kacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.